Ini guys, perjalanan menuju melihat kepala sapi. Katanya orang di Desa Kunir Kidul menghiraukan dan menakutkan. Ini kita bersama teman-teman untuk melihatnya, kepala sapi yang di bawah. Pokoknya wes anu kidul dhewe, bayur kidul dhewe. Lah iki, ya. Oh, bukan ini ternyata. Ternyata bukan duduk. Warono diserampang namung wong. Dalan iki. Lah iki. Sing jarimu seumur ngene iki. Ndak sampe ngetan kok wilayahe. Nang kene paling won, daratan iki lho Pak Gerin. Sak Bagong. Heeh. Iki kali tutupan iki kali. Lagi tuh je. Lagi. Wah hari ni cara gelum. Dah, orang dah ini. Lagi, akhir kita tuh di sini. Cakal je. Salah mana? Lari ke sana dong. Ini jalannya lah. Ini, kita ini. Awas kepala.
liwat jak. Kene kene kanan. Kene pon kene pon. Cak, bengi cak, cak kamu cak. Dini hari ini. Kira-kira maksud tujuannya apa ini? Menaruh itu. Nyari nomor apa? Ayo, coba atraksi lagi Mas Jaka. Kuburan barang. Matane iki kira nang kata kong yo rek. Iki sengone sapa sih? Ora kira Pak Kati. Iyo banjur iki. Ya pokoke ketokan kaya itu enggak ana jatine. Iku kan. Dek kenengmu kan. Pinggir jalan tidak mungkin. Cepat turun man. Cepat cabar man. Ya akhirnya ketemu juga ini. Ada, sandingan lengkap dengan kepala sapi. Pohon apa ini? Salaman baik. Juga. Nanti sudah berhari-hari ini sampai ngelupas. Mungkin komentarnya? Sendal apa yang? Oh, ya wis entek berarti kari kulite.